hari istimewa. Istimewa siapa? Nanti kita tengok. Okey. Sebenarnya hari ni hari yang sedih jugalah sikit. Roci pun mendung. Okey. Ada perkhabaran yang kurang enak lah. Tapi sebenarnya saya dah jangka dalam dia tu. Tapi tak apalah kan. Saya redoh lah. So tak apa. Hari ni hari yang istimewa untuk rumah saya sebenarnya. Hari ni saya nak prank. Saya nak buat surprise lah. Kalau kata prank ni kasar sangat tau. Kita buat surprise kat rumah saya. Kita akan okay, sebelum tu saya akan perkenalkan lah student yang akan bantu saya. Kata Izul, tadi Izul. Okay, dia akan bantu saya untuk dia akan Izul akan jadi ni tu lah. Akan jadi untuk dekat dengan rumah saya lah. Untuk dia akan berlakon sebagai apa tu? Korea. Korea. Korea macam Lazada. Kan sekarang kita ada dengar kes yang macam ada orang tu tak terima, tak order barang kan. Tapi barang sampai. Ya, lepas tu kena bayar kan. Ingat tanya buka-buka barang kosong. Macam tu lah. So hari ni saya pun tak buat apa-apa kat dia. Tak buat wish ke apa ke. Sebenarnya adik-adik dia pun dah bapa impor kami pun dah wish yang dia semua dalam telegram ni, WhatsApp aku semua. Cuma saya memang plan buat surprise lah. So hari ni kita akan realisasi juga kita punya surprise dia tu. Izul akan jadi sebagai kurier. Lepas tu Amir, okay, Amir yang ambil video ni. Jangan lupa orang putih juga, watak penting. Amir akan ambil video. Okay Amir, tolong ambil video. Ambil angle yang paling cun lah kan. Dia mungkin kita ambil dari dalam kereta kot dah meh. Kan? Yeah. Kereta okey lah kot. Cuma saya mungkin saya kena sembunyi. Mungkin saya sembunyi lah sembunyi. Lampu naik kot boleh? Lampu naik. Dua belakang terampak kot. Dua belakang? Dua belakang. Boleh sempit kot dah. Hmm. Okay tu kereta. Jom kereta sikit. Ni. Yes. Kereta nak guna. Untuk buat prank untuk rumah saya. Sempena hari jadi dia sebenarnya hari ni. Okay, 28 bulan 5. So sebenarnya pagi tadi tak plan pula nak beli kek tu. Tapi tak apa, jom kita cari kek dekat Secret Recipe. Cari sebiji, tengok macam mana. So dah petang dah. Dah pukul 6 dah. Kan, tanpa buang masa, jom kita pergi. Jom layan channel kita. Semoga prank hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan urusan kami. Amin. Okey. Tengok-tengok ni kita akan guna wireless mikrofon. Okey, yang ni kita baru beli. Kita nak test padu tak padu. So nanti kita akan bubur dekat Izul dan Amir akan record daripada dalam kereta lah. Okey lah. So ni kita test hari tu. Okey. So kita akan guna nanti. Okey, jom. Okey. Sekarang kita berada dalam kereta Izul. So tengok tinted dekat nampak luar, nampak cerah lah. Okey, tengok kan. So tadi kita tengok dari luar memang gelap. So sesuai lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Izul kita. Kan. Okey. So harap berhasil lah kejutan yang kita nak buat hari ni. Okey Mac, boleh Mac lah? Boleh. Bantu saya Mac. Boleh. Okey, jom. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ahmad Batnam. Saya Asyam. Okey dah. Bodoh. Eh, bambang kena nyata ke lah? Kepada Pudin, jangan lupa hari Senin ni My College Pudin. Okay, dah ambillah. Ada lagi kek untuk sebiji. Kadang risau juga kan, kadang-kadang habis kan. So, hari ni ada. Kita ada satu kek untuk surprise kami. Ya, jom. Kita pergi singgah hari dulu. Beli apa? Dajan sikit. Kau tu Mary Brown, jom. Mary Brown. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita berada di Mary Brown. So, kita sambung. Dua tu dalam. Kita ambil order apa? Drive-thru saja. So, jom. Kita order. Kadang aku yang kita boleh. Biasa nak kami tu, saya tu, Umar tu dia suka makan burger-burger. Ha, tengoklah. Kita ambil lah set-set mana yang sesuai untuk dia. Okey lah, jom.
sampai dekat rumah saya dekat Taman Cermai. So harap-harap jadi lah. Okay, kita nak buat surprise ni kat rumah saya. Sebenarnya first time ni tak boleh buat lagi. So dia bawa kelibat budak tengah main basikal. Mak itu okey dekat rumah dalam rumah dia tak keluar. So dah apa, insya-Allah semoga berjaya baik dah. Ya, insya-Allah. Sebelum tu kita bubuh lilin. Okey. Kita nak. Okey. Jatuh ke? Okey, jom kita tengok. Okey, mak perlu bubuh. Kau jamet. Okey, kita dah ready dah. Siap dengan tirai je ni. Okey, jom kita tengok. Selamat hari lahir Umi sayang wali. Semoga panjang umur. Senyum sok umur katanya. Okey. So kita bubuh lilin. Ni lilin. Lilin. Satu. Nanti je, kau tak balik. Betul ya? Kita harapkan surprise kita ni jadi lah. Ataupun prank lah. Prank kita jadi. Okay, insyaAllah. Kita harapkan Izo lah nanti. Izo kena cakap elok-elok. Okay, dua. Umi Walid. Dan kami lah. Kami ada empat orang anak je. Okay lah. Rezeki kami empat orang je. Sambil ini terus ke? Tak payah hap. Nak biar dulu lah. Okay. So okay, jom. Jom dekat sana. Lepas sipar kiri ni siap sampai rumah sajalah. Okay, jom. Jom. Mana ni? Test. Ikut dah. Ni ah. Test. Okey dah try. Okey, jom. Okey, jom test. Let's go. Saya hantar barang. Abang hantar barang. Mok ada mok? Ha? Mok. Panggil mok sat. Ah. Mok tidur ah. Oh, okey sat. Cik anak cik tidur eh mok bini cik tidur. Ha? Bini cik tidur. Semua dikejut. Okey. Dah bangun dah. Panggil mok sat. Assalamualaikum puan. Ni rumah
Cik Khairul Anwar. Dia ada barang nak kena ni. Barang saya daripada Lazada. Tapi barang tu kena bayar, Puan. Tak, nama daripada Cik Khairul Anwar. Ya? 200.5. Ya? Dah call tak angkat? Oh, saya dah call banyak kali lah. Kak boleh main tengok dulu barang. Tapi tengok IC dia apa semua. Tak apa, kak main tengok sekejap. Tak apa, tapi kak tengok dulu dah. Apa tu IC, nama? Yes, apa kejadi Umi? Wow! Oh, lihat surprise. Ada tak? Saya dah sabar. Okey, hari ni kita berjaya juga untuk bagi surprise kat Umi dia. Okey, Umi, apa pasal Umi? Kena prank. Okey. So hari ni okey. Jadi Umi. Selamat hari lahir Umi. Okey. Selamat hari lahir Umi. Dobre. Adi. Umi. Okey, sama ailah ai Umi, semoga panjang umur dan rezeki. Okey, tiup sama. Ha, tiup. Okey. Salam dulu. Salam kita baik. Okey, alhamdulillah kita jaya juga misi kita untuk buat surprise kat orang rumah kita. So, terima kasih kepada Izul. Okey. Job, good job. Okey. Kepada Amir juga, jangan lupa. Okey. Siapa tadi Umar? Umar siapa ni?